Museum Bahari ini, ya, di mana ada menara Shah Bandar yang miring. Ya. Ini saya mampir dulu ke sini, ya, untuk kita tahu apa saja yang ada di dalamnya. Kita lihat nih bangunan nih, menara ini miring. Ya. Bagian menara ini bisa kita lihat miring, tapi masih berdiri. Ya, ini di pintu masuknya, lorong, tangga. Kita ke ruang koleksi dulu. Nah, ini ruang koleksinya. Di Museum Bahari ini ada lensa Fresnel, ya. Kemudian enggak ada. Ini lampu suar kristal. Ini lampu suar kristal. Jadi ini bagian dari lampu suar bagi pendana laut. Sama juga ini lampu mercusuar juga. Oke, kita lanjutkan ke luar, ke ruangan yang lain. Oke, ada tugu peringatan Jakarta Raya 1527-1977 ditandatangani oleh Gubernur khusus Ibu Kota Jakarta, Letnan Jenderal Ali Sadikin. Tugu ini tegak di sini pada peringatan Jakarta 450 tahun, dipersembahkan kepada mereka yang pada masa lalu pernah menyusun batu-batu bagi landasan pembangunan hari ini. Oke, teman-teman, saya akan ke ruang titik nol, tanda titik nol Jakarta, ya. Ini ada ruangannya khusus titik nol Batavia, ya. Jadi belum titik nol Jakarta. Nah, ini ruangannya, ya, kita lihat titik nol Batavia. Oke, daripada dua tingkat bangunan ini, ya. Saya masuk sini. Ini ruang masih tetap ruang koleksi. Ya. Apa yang koleksi di sini? Ini adalah satu tanda titik nol Batavia yang ditulis dalam bahasa dan tulisan Chinese, yang artinya adalah garis bujur nol Batavia. Asal garis bujur berdasarkan kantor jawatan survei. Oke, jadi ini titik nol Batavia. Ini merupakan prasasti Tionghoa. Baik, teman-teman, ini saya berdiri di satu prasasti bertuliskan tulisan Chinese, ya. Ini prasasti China, yang dimana kalau diartikan adalah titik nol Batavia, ya. Ini adalah garis bujur nol Batavia, ya. Asal garis bujur berdasarkan kantor jawatan survei. Titik nol suatu kota biasanya sangat berhubungan dengan sejarah. Dan di sini, ini juga adalah bagian dari sejarah Batavia, yang dimana di sini ada beberapa titik nolnya. Sekali lagi, titik nol suatu kota itu biasanya merupakan titik pusat dimulainya kota tersebut. Kita akan lihat di perjalanan saya berikutnya, kita akan kunjungi titik-titik nol yang ada di kota tersebut dan yang berhubungan dengan sejarahnya. Saya akan naik ke
ruang menara Syah Bandar yang miring ini ya. Lumayan tinggi. Oke. Dan ini koleksi di ruangan klien juga. Ada tambang batu duga. Oke. Oke, dan ada lukisan mungkin masa lalu di daerah ini ya. Oke. Ada lampu navigasi kapal. Nah, saya sekarang akan naik ke Menara Pandang. Ini cukup lumayan, kita harus naik tangga di sini ya. Ke atas sana. Mari kita coba naik. Ini gedung ini miring ya. Jadi ini ke arah sana adalah miring. Jadi menara ini miringnya ke arah sana ya. Ke arah belakang saya ini miringnya. Oke. Kita lanjut lagi ke atas. Ini ada lukisan Pelabuhan Sunda Kelapa pada abad ke-18 ya. Kita lihat. Nah, itu tadi ruangan di bawah ya. Jadi halaman bawah tempat tadi kita naik terlihat dari lantai 2 ini. Ya. Saya akan naik lagi ke lantai 3. Lumayan capek. Ya. Ada. Ya. Ini di lantai 3. Ya. Kita berada di lantai 3. Nah, kita bisa melihat pemandangan di bawahnya, ya. Ini Museum Bahari, bangunannya masih Nah, saya di atas, tapi di sini tidak boleh katanya. Tidak boleh naik, sedang dalam maintenance. Di sini ada satu foto lama. Ini petugas Menara Syah Bandar sedang memantau aktivitas di Pelabuhan Sunda Kelapa sekitar akhir tahun 1920. Ya, yeah. Oke. Okay. Ini petugasnya pakai sarung. Baik. Ini ruangan paling atas. Ya, kita terasa ruangan ini miring ya, ke arah saya jalan. Nah, ini miring ke arah saya jalan. Jadi titik kemiringannya di sini. Saya bisa melihat itu kawasan Jakarta ya. Oke. Ke arah kota. Dan itu terlihat adalah jalan tol. Pemandangan dari sini ya. Dari Menara Syah Bandar ini itu terlihat ada dua menara masjid. Itu adalah masjid yang baru saya tinggalkan tadi, yaitu Masjid Luar Batang. Dan inilah dari sinilah sejak dulu itu diawasi ya sebagai Menara Syah Bandar. Oke, kita akan turun sekarang ke lantai dasar lagi untuk saya kembali goes kembali. Goes dengan sendiri dan nikmati juga adalah semua yang ada ya. Objektivitas sejarah, budaya ataupun apapun juga yang bermanfaat untuk kita semua. Kita lanjutkan perjalanan masih dengan Aki Momon Ngaprak. Oke teman-teman, saya sekarang meninggalkan dari Menara Syah Bandar dan menuju ke Jakarta Timur. Kita lihat di depan itu adalah Kota Tua ya, itu adalah kawasan Kota Tua. Sepi.
masih belum dibuka nampaknya. Ya, oh, itu sepertinya memang belum dibuka. Kita lihat dari sini sambil istirahat. Kota tua ini adalah di kawasan museum sejarah, yaitu gedung Fathahillah ya. Jadi saya hanya bisa lihat dari luarnya saja karena kondisinya ditutup. Next time lah kita akan ngaprak ke daerah sini ya. Ya, sayang sekali ditutup. Jadi saya tidak bisa masuk ke lokasi ini. Di tempat lain nampaknya museum sudah dibuka, di sini mungkin belum. Mungkin ada pertimbangan tertentu. Mudah-mudahan nanti di perjalanan ngaprak berikutnya kita akan eksplor. Karena rencananya saya hari ini hanya khusus masjid. Namun bagaimanapun juga karena melewati daerah ini, maka saya ambil untuk beberapa gambar. Tanggung sampai sini, jadi mampir dulu di kawasan Kota Tua ini. Ya,
dan sejenak sambil istirahat. Sayang sekali kita tidak bisa masuk. Mudah-mudahan lain waktu kita bisa explore daerah ini secara detail. Sebagaimana saya sampaikan, rencananya hari ini hanya khusus untuk masjid. Namun karena banyak yang dilewati cukup menarik untuk teman-teman dan untuk saya sendiri dan pernah-perakan, ya, walaupun ini untuk kesekian kalinya, saya mungkin agak tertunda untuk ke masjid yang ketiga. Haus. Oke, saya akan coba keliling di sekitar sini. Saya ingin mendapatkan hari ini satu target lagi. Mudah-mudahan tercapai. Ya teman-teman, saya sudah sampai di jalan Hayam Wuruk. Ini di sini ada sebetulnya sebuah masjid juga. Tadinya saya mau mampir, tapi nampaknya sudah tutup ya, karena sempat di sini juga ada serombongan jemaah yang kena COVID ya. Sebenarnya masjid ini sudah dimasukkan cagar budaya juga ya. Jadi hanya sayang sekali apa yang ditulis ini sudah tidak terbaca. Jadi gedung ini dilindungi oleh Undang-Undang Monumen ya. Dan ini ditetapkan sejak tanggal 10 Januari 1972. Ya. Sayang sekali ini sekarang ini tutup untuk masjidnya. Kita lihat ya. Tidak terlalu besar masjidnya. Di dalamnya ada makam. Ya, Masjid Kebon Jeruk ini nyempil ya di antara gedung-gedung modern dan pemukiman yang ada di Jalan Kebon Jeruk. Jadi ini jalan rayanya ada jalan raya Hayam Wuruk. Ya, di seberangnya sana ada jalan Gajah Mada. Ini saya akan melanjutkan ke arah Monas ya, ke arah sana. Oke, kita lanjutkan perjalanan. Akhirnya pulang juga. Habis ngaprak. Oke. Kita jumpa lagi di ngaprak berikutnya. Salam ngaprak. Oke teman-teman. Akhirnya saya mengakhiri perjalanan ngaprak bawa sepeda seorang diri ini menuju Masjid Besi Tua, berakhir di Masjid Kebon Jeruk yang memang tidak bisa masuk ke masjid tersebut karena masjid yang terletak di Jalan Hayam Wuruk ini ditutup, dan saya pun mengurungkan untuk ke masjid-masjid yang lainnya karena dalam masa pandemi ini banyak sekali masjid-masjid yang tutup. Sebenarnya Masjid Kebon Jeruk ini cukup menarik. Berada di tengah-tengah keramaian untuk saat ini, sehingga saya menyebutnya nyempil di antara gedung-gedung tinggi saat ini. Dan didirikan pada tahun 1786 oleh orang Tionghoa bernama Chao Chen Fu yang makamnya ada di masjid tersebut. Jadi masjid tersebut didirikan oleh kaum muslimin peranakan Tionghoa yang tersebar di daerah Glodok, kemudian membutuhkan satu tempat beribadah. Mereka mendirikan masjid tersebut dengan fasilitas dari antara mereka, dari yang memiliki tanah sebagai orang yang kaya. Didirikan pada 1786. Sedangkan pendirinya sendiri meninggal pada 1792, dimakamkan di masjid tersebut negara. Kenapa? Di masjid tersebut juga ada semacam fasilitas untuk menginap di atasnya, karena memang merupakan persinggahan. Selain bagi orang awam sendiri, memang sangat mudah diaksesnya karena memang berada di pinggir jalan raya yang sangat-sangat ramai, pusat perekonomian di Jakarta, di daerah Glodok, dan berada di Jalan Hayam Wuruk, walaupun sekarang kiri kanannya sudah merupakan gedung-gedung yang tinggi. Kembali ke Masjid Jami Tambora, didirikan oleh masyarakat Tambora
Besi Tambora sendiri juga tidak lepas dari perjuangan fisik tahun 1945. Di situ merupakan tempat berkumpulnya juga para pejuang di masa-masa kemerdekaan. Kemudian luar Batang, Habib Hussein itu juga selain dikenal adalah yang menentang penjajahan di daerah Sunda Kelapa saat itu, juga merupakan tokoh yang bisa mempersatukan berbagai suku untuk hidup di sekitar masjid tersebut yang awalnya berupa surau. Baik, dari perjalanan yang singkat ini ya, sebenarnya ada beberapa catatan sebagai catatan kaki dalam perjalanan saya. Yang pertama adalah bahwa masjid tersebut tidak hanya untuk beribadah, tapi untuk kegiatan sosial bahkan perjuangan dari suatu bangsa. Ya. Yang kedua, masjid tersebut juga merupakan pemersatu dari berbagai suku untuk sama-sama dalam satu naungan keterikatan agama. Dan yang menarik juga adalah bahwa ketika kita bicara agama, tidak memandang dari suku ataupun kebangsaan, sehingga banyak sekali masjid-masjid juga yang didirikan oleh dari turunan Tionghoa. Salah satu yang sudah kita tadi jelajahi adalah Masjid Kebon Jeruk. Jadi itulah tiga catatan kaki yang saya bisa sampaikan. Hanya satu lagi tambahan dari saya yang istimewa bagi saya tentunya, bahwa setiap palingan sepeda kita bisa lebih maknai dengan cara kayuhan itu menuju ke masjid-masjid atau objek-objek wisata sejarah yang lain, sehingga tidak hanya kegiatan ngaprak dengan sepeda hanya mendapatkan satu kesehatan, tetapi itu adalah pengalaman, wawasan, dan tentu adalah menimbulkan kecintaan terhadap bangsa ini. Ikuti terus channel Aki Momon Ngaprak. Jangan lupa subscribe, comment, like, and share. Salam Ngaprak, salam sehat. Sampai jumpa lagi di Ngaprak berikutnya. Masih dengan Aki Momon Ngaprak.